petir. Lo tepuk tangan. Lo tepuk tangan. Yang satu. Lo tepuk tangan gak bude? Pasti dia tuh, wah ini skin apa ya? Emotnya dulu mana emotnya? Wah ini skin apa ya? Waduh aku kena mental. Boom. Berapa sih musuhnya? Berapa? Berapa sih musuhnya? Berapa guys? Yang harus kita bantai itu berapa? Banyak banget musuhnya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Sirasya. Welcome back with me. Kalian teman-teman, kita bakalan kembali bermain game Free Fire. Di sini teman-teman, kita kedatangan skin terbaru dan itu skinnya wah banget, mewah banget, keren banget, GG gaming banget, mahal banget, GG gaming banget, mahal banget ya, pokoknya gitu ya teman-teman ya. Ini dia nih teman-teman skinnya Scorpio Hater teman-teman. Kalian bisa lihat ya guys, 14.000 diamond. Kira-kira cukup gak ya untuk ngebeli diamond Rate of Fire 2 SG panjang ini teman-teman. Ini tuh nambahin Rate of Fire dan Armor Penetration guys. Dan ini sih menurutku gigi gaming banget sih ya. Jadi tanpa basa-basi kita langsung aja ke speed. BTW sekarang itu SG panjang udah ada 2 skin 2 juta ya guys ya. Yuk langsung kita spin, bro. Bismillah. Kirain langsung dapet. Kalau langsung dapet kan lumayan kan ya. Tidak menguras banyak. Tidak menguras banyak diamond kita. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayolah guys. Kita dapet-dapet guys. Susah banget. Lumayan dah tuh. Dapet bro, berapa spin doang bro, sakit nggak? Jadi di sini teman-teman, aku pengen langsung maksin aja. BTW ini tuh ada 8 ya teman-teman ya, ada 8 gitu. Cuman AN sama Thompsonnya nih teman-teman, aku nggak ada gitu kan guys ya. Cuman kalau semuanya udah ada gitu guys ya. Jadi, kita langsung aja upgrade nih teman-teman, kita upgrade sampai 8 ya. Coba kita gacopnya dulu, kita langsung aja beli-beli berapa nih, kita langsung beli segini aja kah, segini aja lah teman-teman ya, langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Wih berapa tadi dapetnya itu, wih kalian lihat tadi dapetnya 505 teman-teman. Kita coba update apakah ini cukup, mungkin dari fungsi ya teman-teman ya. Ini tuh mungkin sampai ke level 5 doang palingan guys, level 5 atau enggak 6 gitu ya guys ya. Kita cobain. Nah kan bener kan ini sampai 5 doang teman-teman. Lumayan lah ya teman-teman ya, 3000. Gila jejak peluru ya. Nih yang pertama dia nambahin pengumuman kill. Dan yang ketiga dia ada penampilan barunya teman-teman nih. Ini dari sini ke sini. Ya, menurutku GG gaming. Dan sekarang ada efek hitnya juga nih. Efek hitnya menurutku keren sih guys. Dan ini efek musuh mati guys ya. Efek musuh mati. Wih, emang GG gaming banget sih guys. Ya, langsung aja kita beli lagi teman-teman. Mungkin 55 aja, 50 aja ya teman-teman ya. Sepinnya 200. 200 mungkin tidak cukup ya. Kita langsung aja coba 2700 lagi. 369. Cukup gak ya? Aku tuh takutnya cuman gak cukup gitu loh guys. Yuk kita langsung aja. Tuh kan gak cukup. Oh ini efeknya, emotnya ya. Ini apanya ini? Ada skinnya. Keren banget coy. Eh ini keluarinnya gimana? Udah dong. Oke. Karena itu skinnya keren banget, langsung aja kita spin. Iya mantap. Langsung aja 50 diamond. Ya, kita jadi sisa dikit. Iya, mantap. Jadi sisa dikit ya, guys ya. Cobalah kita 10 lah, ini cukup lah kayaknya lah ya. 15 lah. Lah cukup lah. Apa lah ya. Kita coba upgrade. Upgrade
Ini nih satu nih 700. Gak cukup teman kita 2000 doang nih. Yaudahlah teman-teman ya. Tidak apa-apa. Kita langsung aja pakein ke sini atau kita habisin aja. 2700. Aduh, enggak cukup sih kayaknya. Yaudahlah teman-teman, gak apa-apa. Kita liatin dulu dong. Gigi gaming banget. Kita langsung aja pakai di lobby juga dong. Level 8-nya nanti lah ya. Soalnya enggak cukup diamond saya nih 2000 doang. Kita langsung aja pakai. Solo squad, gasken bro. Gasken kita game-nya. Oke, teman-teman, kita udah berada dalam game-nya dan di sini kita langsung aja lompat di stadium. Di sini kita bakal barbar menggunakan skin 2 juta. Skin 2 juta. M1014 SG Padang. Itu aja enggak cukup, teman-teman deh. Enggak tahu lah berapa itu habisnya, teman-teman. Kita butuh 700. Mungkin 2000 itu tidak cukup ya. 2000 itu cukupnya mungkin 300 atau berapa doang. Langsung awal-awal langsung dapat ide ya, guys. Iya, mantap. Kita langsung cari musuhnya. Iya, mantap. Kita langsung tes jump shoot. Itu tuh tampak itu tampak ini ya teman-teman ya. Itu tanpa chip udah kayak gitu tuh ada mungkin. Aduh, tadi guys efeknya tuh. Triple kill. Gak ngerti lagi lah. Emang skinnya tuh gay gaming wajar mahal. Duh, gak mati lagi. Beli chip. Biar skinnya makin gay gaming. Makin, pokoknya makin mantap lah. Kita beli, sudah. Sudah kita beli, kita langsung majuin ya. Kita ngendok ke sini. Ke belakangmu. Wih, gila guys, sakit banget guys. Ini sengaja guys. Supaya dia tuh ngeliat gitu guys ya skinnya. Wah gila, skinnya gede banget gitu guys. Sengaja tuh guys sebenarnya guys. Wah, kematian langsung gitu ya guys ya. Wah, skinnya keren banget teman-teman. Dan ini tuh enteng juga ya. Musuhnya langsung ketar-ketir. Sorry ya musuh. Ini apa nih? Saat ammo bersisa 3 atau lebih, kecepatan reload meningkat. Wow. Gila, banyak banget kelebihannya berarti ya. Banyak sekali kelebihannya. Banyak-banyak sekali kelebihannya. Emot dulu dong. Kita emot dulu dong. Yeah. Yang nonton do orang. Itu lihat bang, 2 juta gini. Itu gini. Dikasih tuh emot guys. Masih ada tuh, ada tuh. Ini. Eh bang, ini nih bang, ada skin baru. Skin 2 juta bang. Gigi gaming banget tuh, pasti ketar-ketir melihatnya. Aduh, ini hammer ngalahin. Merah ki bocah cheat. Ketar-ketir. Lo tepuk tangan. Sampai satu. Lo tepuk tangan gak budek.
pasti dia tuh, wah ini skin apa ya? Emotnya dulu mana emotnya? Wah ini skin apa ya? Waduh aku kena mental. Boom. Kena mental. Dengan skinnya. Di sini aku disampaikan jatuh tapi tidak apa-apa. Aku ikhlas. Tidak apa-apa aku ikhlas. Baterai ini teman-teman, ada lagi nih musuhnya. Ada lagi nih musuhnya. Kita bantai-bantai terus gak sih? Gitu ya udah sedikit banget damage-nya. Kalau nge-reload di atas tuh ada kayak skin-skin anti-kickback kayak gaming. Oh ya teman-teman, ini tuh kalau kita pakai SG-nya tuh ke kill 1 tuh kehitung teman-temannya. Jadi ada history kita berapa pakai SG ini gitu. Mati dong, itu harusnya dong. Aduh, salah pencet lagi. Ledakin dong, keledakin dong kalau gini dong. Panikan, panikan, panikan dia. Guys, yang harus kita bantai itu berapa? Banyak banget musuhnya. Musuh kuat, tapi masih tetap bisa menang menggunakan SK terbaru. Gaming banget emang. Tinggal buk menang udah, guys. Tinggal buk menang. Ejet banget ejet. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Bur. You know what I'm saying? Bur. Ya, seperti itulah. Jangan ngepick guys ya kalau ngelakuin. Biarin aja guys, dia yang kesel sendiri tuh. Dia yang kesel sendiri. Biarin aja guys kalau lawan dia nih. Aduh, anjir. Sampai habis gitu terus tuh. Ada yang cover curang. Biasa udah kaku guys, udah jarang main FM biasa. Woo.
Ngapain tuh? Tuh ngapain tuh kelihatan-kelihatan tuh palanya tuh? Skill 3 nya itu kill 2 nya itu cuman pakai itu guys, cuman pakai G36. Emang GG Gaming, kalian wajib beli, kalian wajib keluarin semua duit kalian buat ini, kalian wajib beli, wajib banget guys. Terus kali ini kita ngemot dulu kan, emotnya kalian bisa lihat keren banget, tapi sayang banget guys, aku tuh nggak bisa beli skin terakhirnya karena gak cukup DM-nya ya, sisa 2000 nih DM gue daripada aku habisinnya kan. Ya udahlah, ya udah teman-teman, sampai sini dulu aja untuk video kali ini. Gimana guys kekuatan dari skin terbaru skin 2 juta M1014? Kalau kalian suka komen fire, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di next video guys, bye bye.